Saat ini kita berada di monumen paling terkenal di Amerika karena muncul di mana-mana. Ingat nggak film Forrest Gump? Konsernya YouTube pernah di sini. Waktu itu dalam rangka inaugurasinya Presiden Obama. Bahkan juga event-event penting banyak banget ada di sini. Salah satunya yang terpenting adalah pidato I Have a Dream-nya Martin Luther King Jr. juga di sini. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Lincoln Memorial. Yuk, kita lihat kayak apa. Untuk bikin patung ini nih menghabiskan waktu 4 tahun. Kalau kita lihat tangannya kan beda ya. Yang satu, yang kiri itu pengepal, yang kanan lebih santai, lebih terbuka. Ternyata ini ada maknanya. Yang kiri mengepal itu menggambarkan keinginan yang kuat dari Presiden Lincoln untuk melihat akhir dari perang saudara yang terjadi saat itu. Sementara yang kanan itu menggambarkan lebih rileks, itu menggambarkan keinginan dia untuk bersatunya kembali Amerika. Dan tanpa ada dendam di antaranya. Memorial ini juga menjadi salah satu yang paling banyak dikunjungi oleh turis-turis dari berbagai negara. Tercatat sekitar 8 juta pengunjung setiap tahunnya. It's beautiful. It have a lot of tourist people. Yeah. It is interesting because they will come with other cultures, countries, and it is so I think it is interesting. 3 years. What makes you come here? Yeah, this is very marvelous and reminded me the history of slavery and the establishment of this country and through the hundreds of years. Yeah, I really appreciate him. Selain melihat patungnya Lincoln, juga ada museum mengenai sejarah dari perjuangan Abraham Lincoln. Kita lihat ada museum di bawahnya nih, persis. Bagian dari pidato di Ottawa tahun 1898, dan di sini memang juga sering banget jadi tempat-tempat protes ya. Sekarang saatnya kita pamit dulu. Irfan Ihsan, Ronald Zakaria, sampai ketemu lagi di jalan hidup berikutnya. Bye-bye.